Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat akun pada aplikasi Aku Online. Perlu diketahui bahwasannya aplikasi Aku Online ini adalah aplikasi yang dimiliki oleh Dukcapil Buleleng. Nah, pada aplikasi Aku Online ini diperuntukkan untuk bagi warga di Buleleng untuk membuat akun agar bisa mengajukan kepengurusan berkas-berkas Dukcapil secara online tanpa hadir langsung ke kantor, seperti itu. Nah, bagaimana langkah untuk membuat akun online di Dukcapil Buleleng? Oke, simak caranya berikut. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu channel kami. Jangan lupa like dan kirim komentar. Oke, kita masuk ke aplikasi browser terlebih dahulu. Kemudian ketikkan Aku Online. Aku Online Buleleng. Maka akan tampil pada bagian atas akuonline.bulelengkap.go.id. Kemudian diklik. Nah, pada ini merupakan tampilan aplikasi dari Aku Online. Silakan klik daftar akun yang berupa button berwarna merah ini, silakan ditekan. Nah, kemudian isikan nama lengkap. Oke, baik. Dicoba, kita akan membuat akun Aku Online. Pada kolom nick, silakan masukkan nick. Kemudian nomor HP. Nah, jika nama, nick, dan nomor HP sudah lengkap dan benar, silakan klik daftar. Maka teman-teman akan mendapatkan password dari aplikasi Aku Online. Silakan disimpan passwordnya, jangan sampai hilang. Kemudian teman-teman bisa melakukan login dengan cara silakan masuk ke menu login, kemudian masukkan HP yang didaftarkan tadi. Kemudian masukkan passwordnya, pilih login. Oke, maka kita sudah berhasil membuat akun Aku Online. Nah, untuk pengajuan-pengajuan yang lainnya, tunggu tutorial kami selanjutnya. Terima kasih.